Ini bakal kantor kriminal pos dan teropong Kebumen. Kebumen. Foto juga. Di sini Mbak apa koridor utama ya Pak maksudnya iya. Nanti orang masuk kan langsung. Di sini kan nanti bangku nih. Di sini kan nanti ada resepsionis. Dan resepsionis nanti nih. Nanti kantor kayak kantor redaksi apa kalau komputer di sana. Ini pemret. Pemret. Nah, di belakang studio. Studionya ada air. Kalau misalnya bikin konsep beritanya kayak bikin berita TV, kan bisa juga sana Pak. Iya di studio. Iya, ntar misalnya ada wartawan, ada pejabat-pejabat ya langsung gitu langsung streaming. Bisa Pak. Nanti bisa bikin podcast. Podcast aku bisa dikembangkan ke arah sana Pak. Iya, jadi ketika nanti itu langsung muncul itu. Nah, kita kan mudah-mudahan kalau memang nanti di Sumbawa nanti ada pengusaha-pengusaha besar, milioner, tertarik nih punya, wah, ini orang perlu gua kasih stasiun TV, kan nggak tahu, ini namanya garis tangan. Benar-benar, Pak. Iya. Ada investor, kalau ada investor ke Bapak, bisa dibesarin. Ya, otomatis kan saya juga, kan saya, orang-orang yang bertalenta akan saya bawa. Nggak mungkin saya tinggal, karena bagaimana, sapu lidi satu nggak bisa nyapu. Nah, kalau sapu lidinya ada satu, baru bisa nyapu. Nah, pemerintahan pun sama, Jokowi tanpa menteri nggak akan berjalan, nonsen lah. Boleh sini Pak, maaf-maaf, biar jadi otomatis. Kriminal pos mantap. Iya. Sini lagi nih. Sekarang ini. Baru kan, baru ini kan, baru melihat kan? Iya. Ini taruh di sini nih, tinggi nih bangku. Nah. Sekarang ini. Dan nanti dimasukin ke ini ke Google ke mana ke ini di apa namanya gambar-gambar ini ketika kriminal pos pasti buka gambarin dalam kantornya. Tapi jangan nih belum rapi yang udah rapi aja nih, Bakal ini Pak ya. Keren ini Pak, keren banget. Jadi kriminal pos bentar lagi ada di Kebumen kantornya. Kemudian ada teropongkebumen.com bentar lagi, teropongkebumen bentar lagi hadir di Kebumen. Warga Kebumen wajib mendukung karena untuk kemajuan Kebumen juga. Keren ini Pak. Keren.